mainan tok. Oh iya. Beta, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya sudah berada di Pasuk Lepau Donita, tempatnya berada di Kelurahan Pergumpulan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Penasaran bagaimana penyajian dan cita rasa dari Pasuk Lepau Donita? Sahabat Donita, ikuti saya terus ya. Karena pandemi, aturannya itu kan nggak boleh, nggak harus banyak kumpul orang banyak. Terus saya gini sama bapak ini, lah gini misalnya kerja itu anak-anak gimana kan gitu, apalagi anak-anak sekolah bayar semua kan. Akhirnya apa yang bisa apa ya, kan nggak bisa bergerak sama sekali. Terus kebetulan waktu itu bapaknya di koperasi ya pak, bapaknya koperasi itu pun masih terbatas sekali. Terus ponakan gimana gini, buat itu aja tante, buat dipasuk nih judulnya masih viral ya, akhirnya saya searching googling gitu. Terus saya juga bikin yang model gini, testernya anak-anak sama bapaknya kan judulnya nggak terlalu suka gitu ya, yang berbobot terlalu suka. Terus saya coba lagi yang model gini, anak-anak mah kalau nggak pakai kacang polong gimana kak, kok ayah kerasannya kok nggak enak tuh, ada yang nempel ya. Oke, terus akhirnya bikin yang terakhir ini, anak-anak cocok, bapak cocok. Terus saya tes di murid tetangga-tetangga, terus ada masukan-masukan ini itu, oke saya perbaikin. Terus open order, mulai open order, tapi selalu masih kalangan murid-murid sama mama muridnya gitu. Itu pas itu lumayan sih, maksudnya mereka kooperatif ya. Saya bilang ini saya baru nyoba ya, maksudnya baru nyoba, kalau ada kritik apa-apa saya dikasih tahu. Itu jangan cuma bilang enak-enak, kalau memang enak ibarat enak, saya bilang gitu. Jadi awalnya buka di rumah, kita baik itu ya online ya, kayak aplikasi-aplikasi itu Gojek, Grab, Shopee dulu. Delivery kita kirim ke mana gitu, pokoknya by WA lah gitu pokoknya. Karena jarang yang tahu, ada beberapa yang tahu masuk dalam, mbak kok yang jeruk banget gitu loh. Kan yang pakai mobil susah putar baliknya. Selama setahun ya pak ya, tahun di rumah. 2 tahun kan? 2 tahun COVID di rumah, terus mulai boleh jualan. Maksudnya mulai boleh beraktivitas lagi kayak biasanya. Terus kita awal puasa tahun berapa sih itu pak? Kita buka di sini. Ya alhamdulillah respon orang-orang sih lumayan ya. Terus ada yang penasaran, itu suka sih tuh apa tuh mbak? Terus saya kasih tahu kan, karena kita sudah ready barang ya. Jadi ini, oh iya aku tak nyoba ini ya. Ya alhamdulillah cocok, besoknya kesini lagi gitu. Itu ternyata banyak orang khusus yang masih belum familiar sama Pasuk. Ada beberapa juga aku mau yang boleh ini tuh nek pas mantenan tak. Oh iya. Ya banyak gitu lah. Saya kepengennya orang-orang bisa menikmati situ kapanpun gitu loh, nggak harus nikahan, nggak harus akad ya. Aja sih sampai sekarang. Berarti selain jual di sini juga jual di CFD gitu? CFD ya, CFD kita hari Minggu, kontraknya di
Dokter Ramlan. Dokter Ramlan di depan toko batik di sana. Itu dari jam berapa sampai jam mana? Di CFD? Di CFD kita open jam 5. Oh. Ya, jam 5 sampai selesai CFD. Terus kita pindah ke sini, ikan di sini buka dari jam 7. Oh, jam 7 sampai habis. Kalau hari Ahad itu lumayan ya, sampai jam 5. Habis libur sudah habis. Kalau sehari itu berapa porsi yang dibuat biasanya? Yang per hari biasa. Tergantung cuaca. Hawa gini. Jadi kita enggak, kalau kita bikin sih 40 ya, Pak. Oh, 40. Ya. Tapi ya untuk lakunya kita ya lihat ini ya. Gantung lah kalau panas, cuacanya panas ini ya enggak terlalu rame. Kalau hujan juga enggak terlalu rame. Oh, berarti ya. Tapi yang sering kalau hujan itu lewat Grab. Saya seputar di Palsu Letau Donita yang ternyata harganya cukup terjangkau ya sahabat, yaitu Rp14.000 untuk satu porsi di Palsu. Semoga kalian menyukai video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oh ya, jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman juga ya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.